Bagaimana cara kita beriman? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwasannya manusia bisa mengetahui suatu dengan tiga hal. Yang pertama adalah indera, yang kedua adalah kabar, yang ketiga adalah akal. Mari kita beriman melalui tiga hal ini. Yang pertama adalah indera. Kita tahu bahwasanya manusia memiliki lima indera. Mata misalnya. Mata melihat banyak hal. Namun dari semua yang dilihat oleh mata bisa dibagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah sesuatu yang menempati ruangan. Yang kedua adalah sesuatu yang tidak bisa menempati ruangan. Sesuatu yang bisa menempati ruangan misalnya adalah badan kita. Misalnya adalah semua benda yang bisa Anda bawa, yang bisa Anda letakkan. Benda yang Anda lihat. Ini adalah bagian yang pertama. Sesuatu yang bisa menempati ruangan. Misalnya adalah tangan kita. Misalnya adalah handphone kita. Adalah sesuatu yang menempati ruangan. Ini hal yang pertama yang bisa dilihat oleh akal. Hal yang kedua yang bisa dilihat oleh akal adalah sesuatu yang tidak bisa menempati ruangan. Namun ia berada pada sesuatu yang menempati ruangan. Misalnya adalah warna. Warna tidak bisa menempati ruangan. Artinya ia tidak mempunyai bentuk tertentu sehingga ia bisa menempati sebuah ruangan. Namun warna berada pada sesuatu yang menempati ruangan. Misalnya warna jas saya berwarna hitam. Hitam tidak bisa keluar dari jas ini untuk menempati ruangan. Namun hitam berada di dalam jas saya. Pada jas saya. Warna kulit saya, warna baju saya, warna kopiah saya. Begitu juga seperti halnya rasa sakit, perasaan bahagia, sesuatu yang berada pada sesuatu yang meskipun ini tidak terlihat. Jadi ada dua hal yang dilihat oleh mata. Yang pertama sesuatu yang menempati ruangan. Yang kedua adalah sesuatu yang ada pada yang menempati ruangan tersebut. Sementara telinga, begitu juga hidung, bersifat mengetahui hal yang tidak berada dalam tempat, hal yang tidak menempati ruangan. Karena hidung mencium bau, sementara bau tidak ada volumenya, tidak ada bentuknya yang bisa terlihat oleh mata. Begitu juga telinga mendengarkan suara, suara tidak ada bentuknya. Jika kita perhatikan dua hal ini, yang pertama sesuatu yang menempati ruangan dan sesuatu yang tidak menempati ruangan namun berada pada yang menempati ruangan, ada hal yang sama pada mereka semua. Hal yang sama adalah mereka semuanya berubah. Perhatikan tangan saya. Dulu tangan saya tidak ada, artinya ketika saya belum lahir, kemudian ada. Perhatikan posisi tangan saya. Sekarang berada di sini. Kemudian saya pindah. Ini namanya perubahan. Perubahan dalam tempat. Perubahan dalam gelombang waktu. Dan lain sebagainya. Indra manusia melihat adanya perubahan. Perubahan yang berada pada sesuatu yang menempati tempat. Kemudian bagaimana dengan sesuatu yang tidak menempati tempat? Sesuatu yang tidak menempati tempat namun berada pada yang menempati tempat juga memiliki perubahan. Misalnya, perasaan manusia tidak menempati tempat. Yang diungkapkan oleh perasaan ini diungkapkan oleh terkadang terlihat di wajah manusia. Ini juga berubah. Artinya, ketika sesuatu yang menempati tempat kita ketahui bahwasanya dia bisa berubah. Begitu juga yang menempati sesuatu yang berada di tempat juga bisa berubah.
Perasaan manusia bisa berubah. Warna bisa berubah. Bau bisa berubah. Aroma bisa berubah. Suara bisa berubah. Sebelumnya Anda tidak mendengar suara saya. Kemudian Anda mendengar suara saya. Segala sesuatu di dunia ini yang bisa ditangkap oleh panca indera manusia, semuanya berubah. Semuanya bisa berubah. Semuanya ada awalnya. Panca indera manusia juga melihat, juga mengetahui melalui panca indera bahwasanya semua yang ada awalnya pasti ada akhirnya. Sebelum Anda menonton video ini, Anda tidak melihat video ini. Kemudian Anda memulainya. Sesuai dengan pengalaman Anda pada video sebelumnya, semua yang Anda lihat, yang sebelumnya tidak Anda lihat, pasti akan tidak akan Anda lihat lagi. Artinya, pasti ada batas yang mana Anda tidak akan melihatnya lagi. Ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang ada awalnya pasti ada akhirnya. Perhatikan, ada awalnya, ada akhirnya. Berarti dia dimulai oleh ketiadaan, kemudian ada. Indra manusia menangkap hal ini, tidak ada, kemudian ada. Apa yang namanya tidak ada, kemudian ada? Hal tersebut dinamakan dengan apa? Ada, kemudian tidak ada. Berarti dia tercipta. Berarti dia ada yang menciptakan. Indra manusia bisa mengerti, bisa menangkap bahwasanya segala sesuatu di alam semesta ini berubah. Segala sesuatu di alam semesta ini ada awalnya. Meskipun terkadang kita tidak tahu kapan ada awalnya, namun adanya perubahan mengatakan kepada kita tentang adanya awal. Ketika ada awal, pasti ada akhir. Bagaimana saya tahu? Karena panca indera manusia seperti itulah melihat, seperti itulah merasakan, seperti itulah yang diraba, seperti itulah yang didengar, seperti itulah yang dirasa. Ada awalnya, ada akhirnya. Berarti didahului oleh ketiadaan, didahului oleh tidak ada sebelumnya. Sesuatu yang tidak ada kemudian ada, ini dinamakan apa? Ini dinamakan dengan tercipta. Kemudian ketika indera sudah mengetahui, sudah menangkap bahwasanya ada sesuatu yang tercipta, indera juga akan mengatakan bahwasanya tidak mungkin dia tercipta sendirinya. Kenapa? Karena misalnya, ketika tidak ada keinginan dari saya, misalnya, untuk berbicara, saya diam. Tidak akan ada suara sampai ada sesuatu yang membuat saya mengeluarkan suara. Misalnya saya diam lagi. Kemudian saya memilih untuk diam. Tetap tidak ada. Tetap tidak ada sesuatu yang terjadi. Ketika tidak ada pilihan, tidak ada sesuatu yang membuat saya berbicara, saya tetap diam misalnya. Sampai ada gerakan sesuatu yang membuat saya berbicara. Bismillah, Allah. Baru ada suara, baru ada sesuatu. Misalnya ketika saya memilih mendiamkan tangan saya tetap memilih mendiamkan tangan saya. Ini tetap akan terjadi seperti itu sampai ada sesuatu yang membuat tangan saya bergerak. Misalnya ada sesuatu yang membuat tangan saya tergerak. Saya ingin menggaruk tangan saya yang lainnya. Berarti ada faktor yang membuatnya berubah, berpindah dari satu keadaan kepada keadaan lain. Apa faktor ini? Faktor apa yang membuat sesuatu tidak ada menjadi ada? Apa sebabnya? Ini yang akan kita ketahui pada episode-episode selanjutnya. Wallahu a'lam. Dan masukkan ke syurgamu dengan iman. Jangan lupa like and subscribe video kami.